Nah, di video kali ini kita akan ngeliat nih bagaimana proses pembuatan bibit di kandang juragan. Penasaran gak sih? Tonton video ini hingga selesai ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juragan, kembali lagi bersama Astin. Nah, di video kali ini kita akan ngeliat nih bagaimana proses pembuatan bibit di kandang juragan. Penasaran gak sih? Tonton video ini hingga selesai ya! Nah, seperti yang Sobat Juragan lihat nih, di sini kan tempat proses pembuatan bibit nih. Nah, di sini ada bibit yang udah diambil nih. Ini bibit jenis BB Biogen, jenis Biovitas. Nah, proses pertama pembuatan bibit ini yaitu adalah pembersihan bibit nih Sobat Juragan. Nah, pembersihan bibit ini dilakukan dengan cara itu memisahkan rumput dengan batangnya nih Sobat Juragan. Bibit ini kita ambil dari lahan kami sendiri loh yang ada di bagian atas kandang juragan. Promo paket bundling hemat untuk bibit hijauan pakan ternak. Diskon dari harga Rp440.000 menjadi hanya Rp240.000. Sudah bisa mendapatkan 200 stek mulai dari bibit Biogras, Biovitas, Bionutris, dan Pacong. Promo hanya berlaku mulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin, 10 April 2023. Jangan sampai terlewat ya. Siapkan lahanmu sekarang juga. Pemesanan bisa melalui WhatsApp berikut ya di 0856-9390-6027. Nah, setelah dari pembersihan bibit itu, kita akan melakukan proses pemotongan nih Sobat Juragan. Nah, pemotongannya juga tidak sembarang untuk dipotong nih. Nah, pemotongannya itu ada caranya itu memilih antara dua siku dari bibit tersebut, itu Sobat Juragan. Nah, untuk pemotongan itu juga akan dibentuk runcing untuk menandakan kalau bibit itu adalah bagian bawahnya ya. Nah, setelah bibit dipotong, lalu bibit tersebut dihitung untuk berapa yang akan dimasukkan ke dalam packingan. Dan setelah dihitung, akan dimasukkan ke dalam ember yang nantinya akan diberikan JPT atau zat perangsang akar. Nah, zat perangsang akar ini gunanya untuk merangsang akar dan memperkuat akar di dalam perjalanan. Seperti itu Sobat Juragan. Nah, selanjutnya setelah direndam selama 1-2 menit, lalu dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam packingan, yang alhamdulillahnya nih Sobat Juragan, di minggu ini kita berhasil mendapatkan 11.250 walaupun di bulan Ramadan. Seperti itu Sobat Juragan. Nah, bagi Sobat Juragan yang ingin memesan bibit, mulai dari bibit BB Biogen, dari Biovitas, Biogras, Bionutris, Pacong, dan ada Red Tapir, Odot, dan Zibar, dan Gamakuan, serta Indigofora, bisa menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini ya, untuk minimal pemesanannya di 100 net per jenisnya. Oke Sobat Juragan, sekian dari video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada pertanyaan tentang peternakan dominasi ya, atau request konten, boleh komentar di kolom di bawah ya. Di video lainnya, salam ternak!